Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Jawa Timur. Piala Dunia U17 2023 akan dibuka hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 38.000 tiket pembukaan Piala Dunia U17 dipastikan sudah ludes terjual. PSSI mengabarkan tiket hari pertama Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 10 November 2023 habis terjual. Stadion Gelora Bung Tomo sendiri mempunyai kapasitas sebanyak 45.000 penonton. Sementara di hari pertama di Kota Pahlawan ini, selain menyajikan upacara pembukaan, juga akan berlangsung dua pertandingan Grup A, yaitu Panama kontra Maroko dan laga Timnas Indonesia U17 melawan Ekuador. Nanti kalau memang sold out, terima kasih. Berarti Indonesia bisa membuktikan kita punya event yang bagus, karena salah satu penilaian daripada FIFA juga bagaimana tadi keberadaan penonton bukan penuh, karena stadion kita penuh besar-besar ya. Jadi rata-rata stadion kita itu 25.000 sampai 40.000 dan 82.000. Jadi FIFA juga ya menargetkan ya bukan berarti setengah tapi 10 ribuan kalau bisa udah bagus gitu. Para pemain Timnas U17 pun siap tampil maksimal di laga perdana nanti. Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Gwijanggi memastikan rekan-rekan setimnya sudah siap 100% dan siap bekerja keras di lapangan. Hasilnya pasti semua pemain sudah siap ya, bermain 100% di hari Jumat nanti, karena kita tahu kita bermain di tanah kita sendiri dan semua pemain ingin bekerja keras seperti itu, dan insya Allah semoga hasil bisa mengikuti. Dan kita saat ini fokus game by game ya, kita bekerja melawan Ekuador dan nanti kita bikin lagi game selanjutnya. Tapi saya bisa pastikan bahwa semua pemain siap bermain 100%. Iqbal menambahkan para supporter untuk terus memenuhi stadion demi mendukung Timnas Indonesia U17. Selain menjadi motivasi para pemain, dukungan supporter Indonesia bisa memecah konsentrasi lawan yang akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan merah putih. Tim Liputan Metro TV. Timnas Panama akan menghadapi Maroko di laga pembuka fase Grup A Piala Dunia U17 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Panama optimis bisa meraih 3 angka dari Maroko. Sehari menjelang laga melawan Maroko, Timnas Panama menjalani official training di lapangan Tor Surabaya pada Kamis sore. Bagi Panama, pertandingan perdana sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Panama juga tidak mau menganggap remeh Timnas Maroko. Panama menganggap semua pemain lawan tersebut bagus. Meskipun begitu, skuad Panama akan bermain maksimal untuk meraih poin sebanyak 3 poin. Panama sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Maroko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.